Ya, ini 4 hari pasca kecelakaan maut di Tol Jagorawi, kondisi AKJ menurun. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya paru-paru atau darah di paru-paru. Ya, dan kedua orang tua AKJ Ahmad Dhani dan juga Maya Sianti terus mendampingi anak bungsu mereka. Pasca operasi tulang rusuk kemarin, kondisi AKJ belum bisa dikatakan lebih baik karena banyaknya darah yang menggenangi paru-paru yang mencapai 350 cc sehingga harus dilakukan penyedotan. Hal inilah yang membuat Ahmad Dhani hari ini tidak mendatangi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Ditlantas Polda Metro Jaya. Hingga kini pun AKJ masih berada di ruangan ICU untuk menjalani perawatan intensif karena kondisinya yang lemah. Terkait banyaknya korban akibat kecelakaan maut tersebut, terutama korban yang meninggal dunia, Ahmad Dhani setiap harinya bergantian mengunjungi rumah duka dan membuat suatu perjanjian dengan pihak keluarga korban. Kondisi seperti apa? Saya belum tahu. Hari ini katanya sudah bangun, tapi katanya tidur lagi, saya datang. Ya tentunya yang pasti kondisi tulang rusuknya belum dilakukan tindakan apapun. Katanya sempat kritis Mas Dhani semalam. Enggak, bukan kritis ya. Ya namanya kalau di dalam paru-paru ada darah seperempat itu kan ya. Mungkin bukan kritis tapi kan juga berbahaya. Terus itu upaya yang dilakukan Mas Dhani katanya mau paru-parunya sudah disedot. Paru-parunya sudah disedot darahnya dari paru-paru itu ada 3. Hingga hari ini rekan-rekan sesama artis terus berdatangan untuk menjenguk kondisi AKJ serta memberikan semangat dan dukungan terhadap kedua orang tua AKJ. Dari Jakarta, Winnie Carita, Samsudin TV One mengabarkan.